Katanya dengan tidur doang bisa cantik, kok bisa? Jawabannya, bisa dong, ini nih yang disebut beauty sleep in a bottle. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel, kembali lagi sama aku Widi Meisha. Oke, di video kali ini aku bakalan bahas duo combo serum vitamin C. Tapi sebelum ke reviewnya, aku bakalan bahas dulu apa itu beauty sleep yang tadi aku sebutin di awal video. Jadi beauty sleep itu adalah menjaga pola tidur. Nah, kalau pola tidur dijaga, ini bakalan berdampak ke kesehatan kulit karena kulit juga punya yang namanya circadian clock di malam hari, di mana malam hari itu jadi waktu yang paling bagus, yang paling baik untuk kulit melakukan regenerasi sel dan jaringan yang udah rusak akibat paparan sinar UV dari pagi hari sama siang hari. Nah, biar beauty sleep ini tuh makin sempurna, kita tuh perlu juga pakai skincare, dan justru malam hari itu jadi favorite time banget karena kita tuh bisa nikmatin skincare rutin tanpa ngerasa buru-buru, ya kan? Dan nanti pas kita bangun tidur, kulit bakalan kelihatan lebih cerah dan fresh, bikin makin semangat buat menjalani aktivitas. Percaya deh, a great day starts with a great night skincare routine. So, ini tuh ada dua serum vitamin C dari Garnier, dua-duanya udah berizin BPOM, bersertifikat halal, dermatologically tested, cruelty free, vegan formula. Pokoknya ini tuh aman banget, dan ini cocok dipakai untuk semua jenis kulit. Bahkan kalau kalian punya keluhan kulit kusam sama noda hitam, wajib banget cobain dua serum vitamin C Garnier ini. Nih, kalian bisa lihat sendiri, di awal pemakaian kulit aku kelihatan kusam kan? Gampang kering, gampang jerawatan, dan ujung-ujungnya jadi banyak bekas jerawat hitam membandel. Aku baru semingguan rutin pakai dua serum vitamin C ini, hasilnya bikin bekas jerawat jadi cepet memudar, kulit juga jauh lebih sehat dan kelihatan glowing. Aku tuh sengaja pilih serum yang mengandung vitamin C, dan beruntungnya lagi sekarang udah ada vitamin C serum yang emang khusus dipakai untuk malam hari, cuman dari Garnier. Ini jujur ya, aku tuh belum pernah menemukan serum vitamin C yang emang diformulasi khusus untuk dipakai malam hari. Ini beneran cuman ada dari Garnier doang. Ini keren banget sih. Oke, aku bahas dulu yang ini ya. Garnier Bright Complete Overnight Booster Serum. Jadi kandungannya tuh ada 10% vitamin C murni atau pure vitamin C. Apa tuh pure vitamin C? Jadi pure vitamin C adalah jenis vitamin C alami tanpa tambahan kandungan lain. Jadi kadarnya lebih tinggi karena disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita di malam hari yang butuh nutrisi lebih ekstra. Dan yang stabil, yang poten itu cuman Garnier yang punya loh. Nih, takutnya ada yang nanya, terus kandungan vitamin C di Bright Complete lainnya tuh nggak murni dong, dan nanti hasilnya ke kulit tuh nggak maksimal dong. Nah, itu tuh nggak gitu juga ya, karena kandungan vitamin C di Bright Complete lainnya tuh adalah jenis vitamin C yang berbeda, yang udah disesuaikan dengan kebutuhan kulit di rangkaian skincare-nya. Jadi bakalan tetap maksimal kok hasilnya kalau kalian pakai Bright Complete lainnya, vitamin C di Bright Complete lainnya, asalkan kalian tuh pakainya secara rutin. Oke, kita balik lagi ke vitamin C murni ya. Jadi fungsinya tuh untuk mencerahkan kulit dan mencegah timbul noda hitam baru. Ingat ya, yang stabil dan poten cuman Garnier loh yang punya. Jangan sampai ketuker Garnier vitamin C serum yang dipakai di malam hari tuh botolnya warna coklat kayak gini ya. Teksturnya pasti semua orang langsung suka karena teksturnya tuh cair, ringan, cepet banget nyerap, gak lengket. Terus kecium aroma fresh yang enak juga. Kamu bisa pakai setiap hari, tapi ingat pakainya di malam hari aja. Cukup ambil 3-4 tetes, terus ratain ke kulit. Abis pakai ini, kulit berasa banget lebih plump, lebih cerahan juga, glowing. Jujur banget, dari awal pemakaian sampai sekarang tuh kulit gak berasa pedih atau cekik-cekik sama sekali. Padahal ini tuh kan kadarnya 10%, bahkan ini tuh vitamin C murni gitu. Tapi pokoknya aku suka banget karena nanti pas bangun tidur kulit tuh bakalan kelihatan lebih fresh gitu. Nih, takutnya ada yang nanya, boleh nggak sih overnight serum ini dipakai di pagi hari? Aku ingetin lagi ya, kandungan vitamin C di overnight serum ini tuh kadarnya lebih tinggi, jadi disarankan dipakai di malam hari aja. Terus kalau overnight serum ini boleh nggak dipakai sama pelembab yang mengandung vitamin C juga? Itu jawabannya boleh ya, karena tujuannya kan untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Terus kalau dibarengin sama ampule Garnier vitamin C yang ini boleh atau nggak? Jawabannya tuh boleh kok. Ini tuh dua-duanya udah teruji klinis dan cocok untuk semua jenis kulit. Tapi untuk di awal kalian bisa coba pakai salah satu aja dulu, biar tahu reaksi dan kecocokannya di kulit
kulit kamu. Kak, kalau kulitnya berjerawat boleh pakai ini juga atau enggak? Oke, jadi gini ya, vitamin C itu emang bisa untuk menghilangkan noda bekas jerawat dan bisa mengurangi peradangan kulit. Tapi serum vitamin C ini tidak diformulasikan untuk mengobati jerawat. Jadi kalau kamu jerawatan, kamu bisa cobain dulu Bright Complete Anti Acne yang botolnya tuh warna biru kalau nggak salah, yang warna biru. Nah, kamu coba untuk mengobati jerawatnya dulu, baru nanti atasin bekas jerawatnya pakai serum vitamin C ini. Lanjut, jadi untuk pagi hari pakai Garnier Bright Complete Vitamin C Booster Serum. Ini pasti udah familiar banget ya yang varian ini. Jadi ini tuh ada kandungan 30 kali vitamin C dan lemon yuzu Jepang yang fungsinya tuh untuk mencerahkan dan menyamarkan noda hitam sejak hari ketiga pemakaian. Terus ini tuh punya 3 kali aksi langsung terhadap noda hitam, jadi bisa menyamarkan warna, menyamarkan ukuran, dan menyamarkan jumlahnya. Teksturnya kelihatan sedikit agak kental, warnanya juga milky kayak putih susu. Kalau overnight serum warnanya tuh kan agak kecoklatan dan lebih cair ya, tapi yang ini juga sama-sama ringan dan cepat menyerap juga kok. Terus wanginya juga sama, kecium aroma fresh. Untuk cara pakainya, tinggal ambil 3-4 tetes, terus ratain ke kulit. Feels-nya tuh nggak jauh beda sama yang overnight, dua-duanya nyaman banget di kulit, nggak cekit-cekit, bikin kulit jadi lembab dan kerasa lembut juga. Jadi jangan lupa pakai 2 kali vitamin C power supaya bisa cerah dalam semalam. So, segitu dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian share juga, kalian tuh udah ngelakuin skincare rutin pagi sama malam atau salah satu aja. Terus gimana nih menurut kalian 2 serum Garnier Vitamin C ini? Ternyata beneran kebukti bagus ya. Sesuai sama klaimnya, bisa mencerahkan kulit dan bisa lebih cepat memudarkan noda bekas jerawat. Nah, kalau kalian udah pengen langsung beli dan cobain duo combo serum vitamin C Garnier ini, kalian bisa cek description box video ini karena aku udah cantumin link pembeliannya di situ. Oke, okay? See you on my next video. Bye-bye!